Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hello teman-temanku semua. Welcome back my channel. Masih edisi liburan sekolah nih teman-teman. Dan kembali lagi mereview tentang Curug Lembah Tepus. Oke, penasaran kan? Disimak videonya sampai selesai ya. Curug Lembah Tepus berlokasi di Gunung Bunder, Pamijahan, Bogor, Jawa Barat. Harga tiket masuknya hanya membayar Rp10.000 per orang. Dan untuk biaya parkir motor membayar Rp5.000. Sedangkan untuk parkir mobil membayar Rp10.000. Untuk area parkir kendaraannya cukup luas dan di sini banyak juga tempat wisata lainnya ya teman-teman. Tidak hanya Lembah Tepus saja. Dan ini pintu loket masuk ke Lembah Tepus ya teman-teman. Akses menuju ke curugnya sudah bagus dan aman dilalui. Kurang lebih 10 menit berjalan kaki untuk sampai ke curugnya ya. Kolam alami di Lembah Tepus tidak terlalu dalam, sehingga anak-anak bisa bermain air dan berenang di sini. Tapi tetap harus selalu dalam pengawasan ya teman-teman. Di Lembah Tepus memiliki fasilitas wisata yang cukup lengkap nih teman-teman. Dan ada warung yang menjual makanan maupun minuman. Nah, jadi bagi kalian yang tidak bawa bekal dari rumah, jangan khawatir ya. Oh iya teman-teman, untuk gazebo di dalam area Lembah Tepus ini sudah tidak bayar lagi ya teman-teman. Ini sudah termasuk fasilitas dari Lembah Tepus. Untuk kalian yang bawa teman atau keluarga besar, asik nih bisa berkumpul di sini. Menikmati suasana asri dengan suara gemericik air menambah suasana yang menyenangkan. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan bagi yang sudah pernah ke Lembah Tepus ini, silakan berbagi pengalaman Anda di kolom komentar. Oh iya teman-teman, bagi kalian yang suka dengan review Lembah Tepus ini dan baru bergabung di channel Ajamku, jangan lupa nih teman-teman selalu memberi supportnya dengan cara memberi like, komen, dan subscribe ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Dan buat kalian yang telah mensupport channel Ajamku, terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu bertambah, selalu sehat, dan selalu bahagia dengan keluarga tercinta. Amin ya Robbal Alamin. Oh iya teman-teman, selain bermain air, berenang dan berselfie, di sini tuh juga bisa merasakan suasana bermalam di kawasan ini loh. Karena di Lembah Tepus ini tersedia area camping untuk berkemah. Sedangkan untuk perlengkapannya bisa membawanya sendiri dari rumah.
atau yang tidak mau repot juga bisa menyewanya di sini. Pastinya dikenakan biaya lebih ya untuk bermalam di lembah tepus ini. Bagi kalian yang tertarik berlibur ke wisata Curug Lembah Tepus, dibuka setiap hari ya teman-teman. Dan jam operasionalnya dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Sekedar saran dari saya, bila hari libur, lebih baik datang ke sininya tuh pagi hari ataupun di sore hari. Dan jangan di musim hujan ya teman-teman. Ini fasilitas musola dan tersedia perlengkapan untuk sholatnya. Walaupun musholahnya kecil, tapi bersih dan nyaman. Ya teman-teman, sambil menunggu si bocil bermain air, duduk santai dulu nih. Nah, bagi kalian yang ingin duduk santai seperti saya ini, bisa banget loh. Duduk santai di depan warung sambil ngopi dan makan gorengan. Asik kan? Bagi kalian yang ingin mengetahui rute dan kondisi jalan menuju ke Lembah Tepus, silakan dilihat di koleksi video Ajangkul. Oh iya, Curug Lembah Tepus ini masih berada di kawasan TNGHS ya teman-teman, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jadi untuk kesini membayar 2 kali tiket ya teman-teman. Tiket yang pertama yaitu pas di pintu gerbang TNGHS, dan pintu kedua di loket lembah tepusnya. Oke deh, teman-teman. Cukup sekian review singkat dari saya. Wisata Lembah Tepus sangat rekomendasi untuk mengisi waktu liburmu di musim panas. Semoga video ini bermanfaat ya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Happy holiday. See you. Bye-bye.